YouTube ya. Iya. Nama YouTube-nya Kula Q. Nah, nanti ulun minta. Nggih, makasih Kak ya. Iya, sama-sama. Semoga laris dagangannya. Nggih. Full ini isinya. Berapa ini seporsinya, Kak? 9.000 Kak ya. Oh, isinya full ya. Kalau di Jakarta 12. Apa? Kenapa jadi anu, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Q. Nah, ketemu lagi dengan ulun Haji Lani. Hari ini Kula Q ulun ada di Kabupaten Banjar ini, tepatnya di Martapura, ini Jalan Menteri 4. Nah, Kula Q, kita hari ini hujan-hujan kita cari makan aja, Kula Q. Ini dia ketoprak khas Jakarta. Ibu ketoprak. Makan sini. Ya? Izin video ya. Sedang. Satu ya. Satu aja. Kan? Wih. Ini sambal kacangnya ya. Ulun sedang aja. Ada sedang pedes. Wis. Oh, langsung diulek, Pak ya. Wah, ulek. Udah lama Pak jualan di sini, Pak? 3 tahunan Pak ya. Ketoprak ini khas mana Pak? Betawi, Jakarta. Oh, Betawi, Jakarta. Kalau Bapak asli mana Pak? Aku Jawa Tengah aja. Jawa Tengah? Oh, di mana Jawa Tengah Pak? Tegal. Oh, di Tegal. Oh, berarti ini anunya diulek di langsung di piringnya Pak ya. Beda sama itu tahu tek-tek sama tahu goreng masing-masing ya. Mulai jam berapa Kak buka Kak? Habis subuh. Sudah buka? Ya. Sampai jam berapa biasanya? Kalau sudah habis, sudah mungkin jam 2, jam 3. Sudah anu ya? Sudah habis. Wah, ini tahunya panas-panas langsung di... pakai lontong. Tiga tahun sudah di sini kah Pak atau di mana dulu Pak jualan Pak? Di Banjar ya. Dulu di Jakarta lama. Oh, di Jakarta lama. Kalau di Kalimantan nih? Ya sekitar 3 tahunan. Di Banjar dulu ya, Banjarmasin. Baru di sini. Dulu di Kalkin, di Simpang Pahit. Oh, ini dulu di Kalimantan Timur. Banjar Baru. Ini. Dulu Banjar Baru jualan bakso. Oh, berarti sebelum ini bakso? Iya. Bapak dengan Pak siapa nih? Pak Madi. Pak Madi?
Pak Madi. Oh, kasih toge. Ini jalan apa nih, Kak? Menteri 4 lah. Martapura ini. Ya. Ini apa, Pak? Sukun? Iya, bihun. Oh, mihun. Sukun dari... Jadi anu, soto. Singkong. Kalau bihun dari jagung. Yang itu cuma satu yang ini. Berapa ini seporsinya, Kak? 9.000 Kak, ya. Wih, isinya full ya. Jakarta 12. Apa? Kenapa jadi anu, Pak? Di sini agak murah sedikit ya, Pak ya. Oh, kasih bawang goreng. Ini apa, Mas? Belum, teh hangat aja. Di sana aja, Kak. Oke. Sih, hangat. Ini dia. Silakan. Yuk, kita hari ini coba ketoprak khas Jakarta ini. Nah, ini dia. Kita makan dulu belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belakang ada bihun. Wah, ada bawang gorengnya, ada toge, tahu, sama lontong ini. Nah, ini tahunya nih. Nah, tahu sama dengan tahu goreng yang digoreng sebentar, tahu putih. Biasa kulak yuk. Kita aduk dulu. Nah, ini dia kerupuknya. Kalau makan tanpa kerupuk enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kulakku. Saya coba ya. Enak kulakku. Ini karena langsung diulek di langsung di piringan, jadi kerasa banget kacangnya nih. Ini agak-agak asin, beda sama tahu goreng kemarin. Pedas pada. Mungkin pakai telur enak sama telur goreng ini. Kalau di sini pakainya pakai lontong nih, lontong yang dibalut daun pisang. Kecambah, kalau orang Banjar bilang kecambah sama toge, togenya banyak sekali nih kulak itu. Terakhir kulak yuk. Full ini isinya. Asalnya kurang jadi pesat kan.
Full, ini isinya full. Kenyang banget. Makasih Pak ya. Kak, izin di YouTube ya. Iya. Nama YouTube-nya Kulakiu. Nah, nanti ulun. Nggih, makasih Kak ya. Semoga laris dagangannya. Nggih. Oke, Kulakiu sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ada di daerah apa ini? Menteri 4, Kabupaten Banjarmasin, silakan datang ke sini. Beliau buka jam 6 udah ready di sini nih. Sampai habis katanya beliau. Oke, dah. Assalamualaikum.